kalau saya lihat di sana ada beberapa gambar sensual. Kira-kira kalau misalnya di dalam karya ilmiah, apakah gambar tersebut diperbolehkan ya? Halo. Siap semuanya mau seminar? Siap, Bu. Gimana perasaan kalian? Deg-degan. Berbaris gitu. Nervous. Tapi udah maksimal enggak persiapannya? Insyaallah. Insyaallah. Ada yang merasakan ditolak seminarnya? Jangan sampai, Bu. Gimana kalau ada yang ditolak judulnya atau proposalnya? Masih bisa direvisi, Bu. Tapi nangis dulu. Oke, mari kita lihat ya. Ayo masuk. Di prodi kami, mahasiswa baru dapat mengikuti seminar proposal setelah melaksanakan bimbingan dan judul serta proposalnya disetujui untuk diseminarkan oleh dosen pembimbingnya. Seminar sendiri hanya diuji oleh satu orang dosen. Akan tetapi pada prosesnya terdapat dua mahasiswa yang berperan sebagai pembahas dan wajib memberikan masukan serta pertanyaan-pertanyaan terkait proposal yang disampaikan oleh temannya. Ini akan memancing sebuah diskusi ilmiah antar mahasiswa. Sesudah itu barulah dosen seminar akan memberikan masukannya, pertanyaannya, kritikannya, termasuk daftar revisi-revisi yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Revisinya banyak ya, mulai dari yang minor sampai yang mayor ya, bisa aja. Tapi biasanya untuk seminar di prodi kami sudah jarang terjadi perubahan mayor atau penolakan judul karena sudah melalui bimbingan dengan dosen pembimbingnya masing-masing. Yuk kita saksikan secara ringkas bagaimana seminar ini berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ira dan teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Alia Rahmaratia Santri yang akan mempresentasikan proposal penelitian berjudul Komunikasi Partisipatif Community Action Plan Kampung Kunir sebagai Jaringan Rakyat Miskin Kota atau JRMK dengan subjudul Studi Kasus pada Komunikasi Partisipatif dalam Implementasi Community Action Plan Kampung Kunir Jakarta sebagai bagian dari Jaringan Rakyat Miskin Kota. Alia, saya mau tanya, tadi kan kamu meneliti tentang jaringan miskin kota ya, apakah kamu memiliki akses untuk mendapatkan informasi di sana? Nah, selain masukan dari temannya tadi, saya punya beberapa masukan juga. Ini kan Anda menelitinya di jaringan rakyat miskin kota, saya sangat tertarik sekali, risetnya juga sangat penting. Nah, yang saya tanyakan adalah, kalau dilihat di latar belakangnya, tapi ini tidak seperti riset manajemen komunikasi. Saya mengira Anda sedang riset untuk prodi kesejahteraan sosial, karena banyaknya bagaimana mereka misalnya membangun, mengembangkan komunitinya gitu ya. Tapi di mana komunikasinya? Nah, itu harus dimunculkan sejak awal ya, tentang komunikasi partisipatorinya itu lebih banyak. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Komunikasi Pererek Sampah dengan subjudul Studi Kasus pada Komunitas Masagi Cibogo untuk membangun partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Nada, saya mau nanya, kenapa di penelitiannya menggunakan teori difusi inovasi? Kenapa nggak pakai yang lain? Unik ya, dan mengangkat kearifan lokal juga untuk komunikasinya, komunikasi pererek sampah. Nah, sama masukan saya juga tadi ya, mungkin pada bagian latar belakang nih kurang muncul relevansinya dengan kajian manajemen komunikasi. Jadi Nada ini banyak membahas tentang lingkungan terus, jadi sehingga saya merasa risetnya seperti riset anak mungkin teknik lingkungan gitu. Jadi ditunjukkan tuh tentang komunikasinya, dan itu sudah dari sejak awal sudah ditunjukkan. Selain itu juga kan ini kualitatif ya, jadi dari latar belakang itu di sejak bagian awal sudah dimunculkan komunitas Masagi Cibogo itu sudah dijelaskan, sehingga kita tidak perlu berputar-putar dulu pada kondisi-kondisi yang global gitu,
langsung saja menjelaskan komunitas tersebut, lalu program mereka komunikasi pererek sampah itu seperti apa. Hasil Nilsari akan memaparkan mengenai proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Motif Binge Watching Terhadap Kepuasan Emosional Pengguna Melalui Keterjangkauan Platform OTT Netflix, ya, dengan subjudul adalah Studi Eksplanatif Pengaruh Motif Binge Watching Terhadap Kepuasan Emosional Pengguna Melalui Keterjangkauan Platform OTT Netflix di Kalangan Mahasiswa Televisi dan Film Universitas Pajajaran. Kenapa penelitiannya dilakukan di TV Film Unpad, kenapa nggak di TV Film di universitas lain? Penelitiannya tentang Netflix, ya, sementara prodi kita adalah manajemen komunikasi. Nah, tadi kalau temannya bertanya tentang kenapa penelitiannya dilakukan terhadap mahasiswa program studi TV dan film, kalau saya kaitannya sudah penelitiannya terhadap mahasiswa program TV film, ini juga tentang platform film, kan? Sehingga jangan-jangan riset Anda bukan riset manajemen komunikasi, tapi riset TV film. Nah, padahal mungkin ini kamu bisa menunjukkan loh bahwa ini adalah riset manajemen komunikasi. Kaitannya dengan kajian di Mankom atau mata kuliah di Mankom dengan mata kuliah apa kira-kira? Perilaku konsumen, Bu. Nah, itu tahu ya. Jadi dari awal tuh ditunjukkan bahwa kita meneliti tentang motif menonton orang itu supaya misalnya bisa tahu ya perilaku konsumtif orang terhadap tayangan itu seperti apa. Ya. Oke, masukan lainnya dari saya itu dalam manfaat teoretis dimasukkan teori apa yang Anda gunakan, ya. Terus kemudian kenapa penelitiannya di OTT Netflix, padahal kan ada banyak ya mungkin media untuk yang serupa, ya. Perkenalkan, nama saya Farid Mustafa. Pada kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Komunikasi Akun TikTok at Dosen Fashion dalam menyampaikan dampak negatif lingkungan yang disebabkan oleh industri fast fashion dengan subjudul Studi Netografi pada Akun TikTok @dosenfashion. Saya mau ingin tahu kenapa sih kamu memilih metode netnografi padahal ada yang namanya etnografi virtual. Naskah Anda ini sudah sangat rapi ya, mengikuti format yang sudah ditetapkan oleh prodi. Kan untuk sebuah proposal nih tebal ya. Sudah lengkap gitu. Nah, di dalamnya juga untuk pertanyaan penelitiannya sudah oke. Saya mungkin masukannya sedikit di bagian referensi ya. Jadi saya minta Anda memperbaiki dengan menambahkan referensi-referensi yang lebih kredibel. Tambahkan dengan riset-riset dari jurnal internasional sehingga kajian bab 2 kamu jadi lebih kaya, karena ini akan digunakan untuk membahas hasil penelitian Anda nanti, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ira dan teman-teman semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan rencana penelitian saya yang berjudul Pengaruh Principle of Influence dalam Konten Sensual Terhadap Minat Beli dengan subjudul Studi Eksplanatif Mengenai Pengaruh Konten Sensual dalam Akun Instagram @senposocial pada Pengikut Aktif. Kalau saya lihat di sana ada beberapa gambar sensual, kira-kira kalau misalnya di dalam karya ilmiah apakah gambar tersebut diperbolehkan, ya? Saya setuju loh itu di blur ya, nanti di apa, di proposal ini termasuk di presentasinya juga. Kan tadi kita langsung terpampang ya, sangat sensual sekali kan. Lalu kemudian, nah ini untuk yang lain juga, penulisan sitasi itu dibiasakan semuanya ada di belakang kalimat ya. Jadi dihindari di depan, menurut si Anu dalam tanda kurung tahun gitu. Boleh sebenarnya, tapi lebih rapi itu kalau sitasi itu semuanya ada di belakang kalimat ya. Margin, ini jangan lupa 4, 3, 3, 3 ya, jadi dirapikan dari sekarang. Lalu kemudian, nah ini mungkin perlu dijelaskan juga, saya belum menemukan. Jadi apa sih yang dimaksud dengan sensualitas itu? Sensual itu, apakah benar gambar-gambar ini termasuk sensual atau tidak gitu, karena ini saya belum menemukan ya di sini ya. Anda mengatakan ini konten sensual, tapi sebenarnya definisi dari konten sensual itu seperti apa? Izinkan saya untuk menyampaikan rancangan penelitian saya yang berjudul Strategi Komunikasi Pemasaran Melalui Brand Community Wardah dengan subjudul Studi Kasus pada Wardah Hit Ambassador 2024 di Kota Bandung.
Saya mau bertanya ke Syadila, apa sih keunikan dari kasus ini? Kenapa memilih Wardah Youth Ambassador? Padahal apalagi di produk-produk kecantikan itu kan pasti banyak brand community yang lain. Oke, ini Syadila, saya tertarik juga ya penelitiannya tentang brand community ini, karena sekarang kan memang apalagi produk kecantikan salah satu usaha pemasaran mereka yang banyak dikembangkan adalah melalui brand community. Nah, saya hanya ada beberapa catatan untuk format penulisan saja ya, misalnya perbaiki pemotongan kata pada judul nih, jadi brand, jangan brandnya di atas, community-nya di bawah, brand community jadikan satu ya, karena itu satu kata majemuk. Terus ada beberapa kata asing yang masih tidak ditulis miring. Nah, untuk format halaman, ini buat format halaman, buat yang lain juga tadi perhatikan ya, masih ada yang di bawah semuanya. Nanti lihat lagi di format ya, kalau halaman biasa itu di kanan atas, kalau yang ada babnya itu di tengah bawah ya. Terus, untuk kerangka penelitian, ini nanti kalau di kualitatif itu kan sebenarnya tidak wajib ada kerangka, tapi kalau ada, itu kan akan menjelaskan alur penelitian Anda seperti apa akan dilakukan. Ini sudah sangat bagus, saya apresiasi. Hanya nanti mungkin didiskusikan dengan pembimbing kerangkanya apakah sudah benar seperti ini. Saya sarankan untuk menambah satu panah sirkuler ya, dari akhir itu ke atas lagi biasanya kalau untuk yang kualitatif. Baik, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah semuanya sudah presentasi, kita juga sudah melalui proses diskusi. Gimana perasaannya seminar? Senang. Lega ya. Ternyata tidak semenakutkan yang dibayangkan, betul tidak? Iya. Ya, karena udah selesai ya. Iya. Tadi sesuai dengan diskusi-diskusi kita, kalau dari sisi judul semuanya tidak ada yang perlu direvisi ya. Penelitian kalian dapat dilanjutkan. Oke. Jangan alhamdulillah dulu, ya alhamdulillah boleh, tapi sesudah ini kalian harus merevisi semuanya. Ini sudah ada catatan-catatannya di sini, semua yang saya berikan masukan, semuanya ada masukan ya, jadi tidak ada yang tanpa revisi, kan, untuk perbaikan kalian juga. Saya beri waktu 2 minggu untuk merevisi, 2 minggu, sampai tanggal 10 semuanya dikumpulkan. Karena kalian perlu revisi ini, lalu tanda tangan dari saya untuk mengurus SK untuk melakukan penelitian dan surat izin penelitian kalian, ya. Insyaallah semester depan lulus semuanya ya. Amin. Lulus semester 7, amin ya robbal alamin. Saya yang paling pengen kalian semua lulus semester 7. Overall tadi presentasinya semuanya menarik, tidak bertele-tele, semuanya di bawah 10 menit. Kalian juga sudah, saya lihat, mempersiapkan presentasi dengan sangat baik, termasuk proposalnya juga tadi ya, revisinya hampir tidak ada yang mayor ya, jadi ya 2 minggu cukup lah untuk merevisi. Oke, semangat semuanya, terima kasih. Kita tutup seminar kita kali ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dibagikan ini Irfan, Syadila, Nada, terus Silmi, oke, okay. Alia, Nur Melati.